Hey, hello guys, welcome back to YouTube channel Jermi Cha. Hey guys, kepada korang yang baru je klik video aku, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan korang jangan lupa tekan button subscribe, tekan button like, tekan button loceng. Macam biasa, takut korang terlepas kalau aku ada post video baru. Kalau korang tekan button loceng tu, kalau aku ada post video baru, dia akan ada naik notice dekat handphone korang ni. Jadi korang boleh tekan dan tengok video aku. So guys, mudahkan. Alang-alang korang dah tekan video aku untuk kali ni, tolong jangan skip video ni, tolong jangan skip iklan. Itulah tanda korang support aku. Kalau korang nak tahu, okay, hari ni aku cukur misai. Sebelum ni aku tak pernah cukur misai ni. Sebelum ni pernah lah masa zaman sekolah. Lepas tu kan, zaman sekolah tu aku cukur kat aku punya misai ni. Ni nampak macam muka aku ni berbogel. Lelaki je lah yang tahu sebab dia ada misai. So, biasanya aku pun cukur janggut lah. Ni aku cukur misai. Aku test cukur tadi. Tengok, oh sembak juga. Aku cukur lah sikit-sikit. Sikit-sikit ni pun ada je. Ada je sikit-sikit ni bulu-bulu dia tu kan. Adakah aku akan dapat lain hari ni? Bagi korang macam mana? Sama je. Tak answer pun kan? Bukan itu topik kita pada kali ni. Hari ni jam pada pukul 1.48 pagi. Pagi ya. Dah gelap. Bukan petang. Ni. 01. 1 pagi. Kalau petang dia akan 13. Aku buat sistem 24 jam. So guys, aku baru je balik daripada bazar. Kebiasaannya aku pergi menjual dekat bazar aiskrim potong yang mana dah beli dan yang mana pernah nampak aku dekat bazar tu. Korang tahulah kan, yang mana jauh bukan daripada Dungung ni, dia tak tahulah aku jual apa, aku buat apa sebenarnya. So guys, aku pun setiap malam aku akan balik lewat lah pada pukul dekat pukul 1. Balik shoot video untuk korang. Semoga korang tengok dan appreciate lah aku buat untuk korang ni. Memandang kalau korang dah baca tajuk video ni dan thumbnail video ni, kita akan buat reaction. Aku bukan nak busybody hal orang sebab ni benda ni viral. So aku nak reaction lah. Sebelum aku start, aku akan bagi tahu yang aku tidak sokong mana-mana pihak. Sebab viral YouTuber YBM aku rasa dan MANTVT jadi macam bergaduh dekat futsal kan. So MANTVT dah ada upload video baru dekat YouTube. Aku akan buat reaction sekejap lagi. So kita akan tengok apa yang sedang berlaku sebenarnya. Aku pun tak tahu apa yang berlaku dan siapa yang salah, siapa yang betul. Aku hanya buat reaction saja, bukan aku nak kata oh yang ni betul, yang tu salah. No no no, okay. Mainlah kita start, okay. Let's go. So guys, mari kita tengok video ni dulu, okay. Tahu untuk buat konten. Ini adalah salah satu bukti yang saya dah bagi tahu kan, untuk buat konten. Okay, dia ada tunjuk chat. Okay. Nak baca sekejap. Tak dia nampak. Dia cakap dekat dah. Apa tu? Okay cu, nanti bagi tahu apa tu, aku tak nampak. Aku set 9 hingga 11. Okay cum, boleh. Nak buat konten. Nak buat konten ke? Main futsal. Buat, jom. Kau buat konten kau, aku buat konten aku. Cun. So, dia mesej dengan YBM Rahim. Si Rahim lah tu. Dia macam nak buat konten lah masa main futsal tu kan. Okay, faham? Buat konten dekat dalam court tiba. Tanpa bagi tahu dia. Nak pakai nama dia untuk naik view benda dah semua lah. So ini adalah salah satu yang bukti yang... So kita tengok start ni. Okay, dia orang tengah main futsal. Kita tengok lah sikit. Kita tengok sikit. Kenapa? Kenapa nak? Weh, member-member kot. Takkan nak gaduh. Okay, so dia macam dah panas lah kat situ. Dah panas. Biasa yang main pusat kalau bagi aku lah, kalau ni kan member-member sekali, member orang yang kita kenal, lepas tu ajak main buat elan bosang ke apa kan. Dia macam alah, main-main dengan member-member pusat-pusat macam fun-fun je kan. Lain lah kalau kita friendly dengan orang tak kenal ke apa. So kalau macam main pusat dengan member-member ni, aku rasa tak payah aku macam ni kot. Bagi aku lah, bagi aku je. Biasanya aku main futsal dengan member aku je. Kalau macam sakit sikit je, tak apa. Takkan nak bertumbuk dalam tu. Bagi aku je lah, bagi aku. Okay, sikit sebab sensitif lah. Oh, memang dah panas dua orang ni.
Memang dah panas gila. Okay, kita tengok lagi. Ush, apa dia macam dua orang ni macam tak puas hati antara satu sama lain kan. Dia macam tak faham nak kata macam mana kan. Memang dah panas lah kiranya. Kita akan dengarkan penjelasan Aiman sikit lah. Gabut sikit nak ke depan sebab saya tahu akan ada orang rekod dan saya memang automatik buat statement saya akan dikecoh. Jadi saya harap korang faham dengan statement saya. Kalau tak puas hati, saya tak kisah. Dengan baik-baik ya, dengan baik-baik. Tak lah, korang nak kecam, korang kecam. Sebab apa, saya tak tahu. Ramai orang sekabut dengan mulut saya kot. Pasal konten pusal tu buat bergaduhan. Ini sebagai mata-mata yang tak ada niat nak bergaduh langsung lah. Saya tengok, okay, bila bergaduh tu jadi lagi teruk. Saya tengok makin ramai yang tiba-tiba nak lebih-lebih. Okeylah, saya faham lah bergaduh Bija dengan Zain. Dua-dua ada salah. Zain, kenapa dia salah? Sebab dia start dulu. Macam okay. Bija, oi, pusal ke UFC? Nak pukul. Oi, baru modal rantai dekat situ. Terus nak gaduh-gaduh. Nak tunggu-tunggu. Elok. Amboi, dengan gitu. Abang-abang. Awak kan abang. Jangan pukul adik. So, tadi macam, aduh, tak fair lah. Kan, gaduh sikit-sikit tu dah lah. Amboi, nak gaduh sampai berepisod. Kenapa? Okay, faham. Macam Zain mula dulu yang macam teka-teka tu apa kan. So meja ni panas lah. Bila nak celebrate je, aduh kacau itu ini, kacau itu ini. Dah menjerit satu tim berlari pukul si Zain ni. Ayu, kenapa kita pukul? Takut. Yang kecil-kecil, belakang dulu. Macam aku lah, kecil-kecil. Tak kisah Bija sebab saya tahu saya kenal Bija. Saya dulu adalah seorang ahli YBM. Bukan YBM, YB members. Saya tahu Bija macam mana and saya tak terasa pun apa dengan apa yang dia buat. Yang saya terasa dengan Rahim lah. Rahim. Oh, saya tahu awak leader. Sumpah. Saya tahu awak leader YBM. Tapi leader saya tak beri macam awak. Amboi. Bija yang kenal awak bising-bising. Dia tahu nasihat. Nasihat si Bija tu. Bija jangan buat macam ni. Jangan buat macam ni. Leader saya. Zain, kau jangan buat macam ni. Aku tahu kau pun salah apa semua. Dua-dua salah sebenarnya. Dia macam, alah, relax lah. Aku sal je pun. Awak nak tegakkan kebenaran. Awak nak tegakkan kebenaran. Kita orang takut nak lawan awak. Sebab apa? Awak ada tasbih kat situ. So, saya agak. Dia macam menganjing. Tasbih. Kita pun kawan. Awak pernah masuk kamera ni, Zevi. Ha? Pernah masuk. Kita orang sanggup turunkan sikit angle sebab awak tinggi sangat. Itu lagi nak bergaduh dengan kita orang. Kuat menganding. Awak kan content, awak kan professional. Kita kan tarik korang punya graph. Dia macam menganding. Awak kan ada graph. Ada apa-apa dia menganding tu. Saya tak nak lebih-lebih sangat. Ini pun memang standby lah. Nanti saya tengok komen TikTok, adalah orang mengata itu. Apa macam mana? So dia sambung balik. So memang keadaan makin panas ya antara dua tim ni. Oh, dia pecah kasut ke? Tak gol. Kau tengok. Mai, okay, mari kita tengok videonya. Just have fun untuk main futsal lah. Just for fun. Tadi nak main PUBG pun sebab kau tahu apa ni. Tapi bila sampai sana, ini pun orang change. Orang kata, okay, kau nak buat konten. So, dekat situ saya tak tahulah apa ni yang kurang. Macam saya nak beli kau bagi yang ni, kau nak main ke, dengan aku kata, tiba-tiba nak bergaduh tentang isu ni. Okay.
Ramadan, saya tahu ramai. Kan bulan Ramadan tak baik. Gaduh-gaduh macam ni. So the firstly sebenarnya dalam cerita ni, okay, kita orang deal. Macam-macam deal untuk kita orang apa orang kata nak main tu. Di main besar lah. Kau ada tengok kan mula-mula tadi mesej Amir dengan si Rahim ni. Kita just datang, okay, YPM nak kenal dengan aktiviti. Okay, so kan saya sebutkan lah sama lelaku pula. Okay, and then dah deal macam tu, kita pun datang. Kita orang datang, kita orang nampak dogang. Ini kita dah salah apa semua. Memang elok, masih boleh-boleh memang elok. Memang elok, mula-mula, mari. Lepas tu saya bagi tahu dorang, sekarang Budi tak cantik ni sekarang kan? Tak cantik. Tapi kan mula-mula dia tengok kat mesej Amir tu, dia kata nak buat konten kan. Lepas tu si Rahim ni kata okay jom. Dia macam setuju lah kat situ. Jadi apa yang tak cantik? Kan aku bukan nak belah pihak ni ke, sebab aku macam pelik lah sikit. Tiba-tiba so, macam tak cantik sebab memang dia dah setuju kan, kita dah tengok WhatsApp tu. Sebab bagi saya benda ni tak proper. Sebagai orang kita pun dah lama lah dah ni tak ada lama benda. Tapi saya tak suka lah bila benda ni tak proper and then tak dibincang daripada awal. Bincang. So masih nampak lah daripada mula tu, masa kita main tu memang saya, tim saya YBM jadi 4-1 dengan Mantini. So memang kita nampak riak muka macam orang tu. Siap lah yang 4-1, aku tengok dalam konten tu 3-2 kan? Dalam konten lah aku tengok. Macam tu. So tiba-tiba nak timbulkan isu yang macam ni. Diorang start daripada 4-1 tu, game 4-1. And then diorang koyak, diorang tak main kasar lagi masa tu. Diorang start main kasar. And then kita change tempat. Dia faham. Masa tu startnya siapa? So start daripada Zain. Saya nampak lah dia tidur budak saya. Sekejap. Saya pun macam nampak benda tu. Betul dah Zain yang start dulu. Tadi nak pergi hentam terus ke apa ke tak, saya cuma cakap biar relax. Nampak lah, adat lah benda tu orang kata. Bukan tackle ke apa tu ke, adat. Adat lah kesalahan, misalnya ganas-ganas sikit lah. Kau lepas tahu, kau lepas kau, aku pun nak bagi. Kalau kau tak nak kena sakit ke apa, duduk rumah, ajak air naik usah lah. Saya seorang yang profesional, so saya seorang yang orang kata apa, tak perlu pun nak bergaduh pasal usah. Kita tahu ada rasa apa semua and then, saya just macam, meh. Apa ni budak-budak engkau, please lah, apa orang kata, please lah, professional. Sebab kita main, kau pun up camera, kau daripada awal kau tak professional. Orang kata apa, tiba-tiba main up camera macam ni. So aku tak tahu apa niat kau sebenarnya. So kepada Amin Rasman, kalau kau tengok story aku just nak cakap, stop lah benda ni. So tak perlu nak play victim. Okay, so bila mana saya dah cakap macam tu dekat Amin, and then Amin terus off camera. So kita orang pun macam masing-masing tak pandai lah macam ni. Sebab saya terus on the spot, saya risau Amir, cakap Amir tak payah macam ni, kau dekat record apa semua, kau nak busukkan nama kita orang ke apa. Sebab saya memang tak tahu apa niat diorang sebenarnya, apa yang diorang datang, apa yang diorang nak daripada YBM. So memang saya nampak lah daripada situ diorang ni just macam nak gunakan ke ataupun memang nak cari masalah dengan kita orang. Itu Allah lah, saya tak nak cakap lah. Okay, so dah stop benda tu and then at the last memang tahu apa, memang boom, memang dah meletup. Masing-masing nak bergaduh. Memang siapa yang dapat tengok live tu, memang live tu orang kata apa, live. Saya pun tak tahu yang budak-budak perempuan ni tengah buat live ke apa. Itu pada saya sebagai orang kata orang yang ada dalam media yang korang tengok ni, saya minta maaf lah benda tu sebab betul, tak elok untuk fan-fan sekarang, fan-fan netizen yang tengok gaduh-gaduh. Okay, kepada Mantivi team, aku cuma nak cakap stop lah bila kita orang macam kita orang ni terlalu salah dengan alasan kau ada muka sana sini. And then kau punya muka ibarat pecahnya, orang kata apa, pecah tu memang dah tak boleh nak repair dah muka kau tu. Ibarat dia macam tu sebab budak-budak aku pun ada gerak luka ibu diorang apa semua. Okay, cakap, tak perlu pun kau nak play victim ke apa ke, kau nak postkan media ke apa, yang kita orang ni terlalu teruk, terlalu jahat kat mata netizen. Alright, so pada korang kalau ada mati di up apa-apa, saya harap korang clear lah kat sini. Dan dari saya kau tengok, saya aku harap clear kat sini ya, bangku TV team. Kau nak buat bagi kau dulu, sampai sekarang ni kau nak buat. So guys, okay, dekat sini
Aku tak apa-apa faham lah. Memang aku tak faham sebab aku orang luas. Orang pun tak faham, yang faham-faham lah. So dia katakan mula-mula video ni, si Amir ni kata buat konten. Okay, si Rahim ni on. Lepas tu tiba-tiba dekat story dia, dia kata apa ni, tak profesional lah. Tiba-tiba up kamera tanpa setuju apa-apa. Aku jam kat situ. So itu je lah yang aku tak berapa faham. So pergaduhan tak, aku tak tahulah dia atau marketing je. Aku doakan yang terbaik lah untuk YouTuber-YouTuber ni dan manusia macam kita ni. Bulan puasa tak baik gaduh-gaduh kan. So aku doakan yang baik-baik saja. Sekali lagi aku cakap, aku tak berpihak belah-belah mana. Aku support je semua. So semoga korang dipermudahkan sekali urusan. So guys, sampai di sini saja untuk konten pada kali ini. Korang jangan berhenti support Cumi Chang, okay? Kita jumpa next konten. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat berpuasa.